Kala itu atas ridonya, bersama-sama berikrar, bersumpah atas nama Allah, bahtera dakwah kami siap berlayar. Kami memulai pelayaran dengan semangat menggebu, takbir terus menderu, tak kenal lelah karena amanah mendorong kami untuk terus melaju. Sampai pada suatu masa, kapal ini sudah jauh berlayar. Satu persatu badai datang menerpa. Masing-masing dari kami mulai tak seimbang, seperti nyaris karam. Awalnya yang syarat akan gelap bahagia, perlahan menemui tangis yang sulit tertahan, hingga dihadapkan pada suatu pilihan, haruskah aku bertahan? Haruskah terus berjuang atau berbalik arah? Ataukah berhenti di tengah jalan? Banyak persimpangan yang dihadapi. Beberapa teman memilih tidak melanjutkan perjalanan ini, menyisakan kami yang rasanya mematung seorang diri. Nyatanya, Bombay tak hanya sekedar lembaga dakwah. Warna-warni tentang kehidupan ditemui di sini. Tak perlu ditanya perihal suka maupun duka. Ia sudah menjelma menjadi memoir syarat makna. Tangis dan tawa, ia sudah menjadi hal biasa. Satu setengah tahun berlalu. Bahtera ini telah sampai pada muaranya. Ini bukan akhir, sungguh. Perjalanan kemarin adalah awal. Sebuah tempaan menuju bahtera berikutnya. Menuju pelayaran berikutnya. Menuntaskan samudra dakwah yang tak berujung. Dengan misi pelayaran surga. Terima kasih keluarga. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci
bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah kutemui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih Ilahi kepadamu. Allah, ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu. Mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Baik itu mungkin belum sempurna, banyak permasalahan yang ada di dalamnya, mungkin banyak yang nampak secara jelas juga terlihat ya. Tapi Bompai juga layak untuk terus kita bangun menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bukan tentang siapa yang bisa merubahnya, tapi tentang apa yang kita bisa berikan di dalamnya. Berjuang di satu periode tentunya telah banyak menguras energi, baik pikiran ataupun perasaan teman-teman. Tenaga, pikiran, harta, keringat, air mata yang terkadang tak jarang mungkin terbesit ingin mundur dari jalan perjuangan. Tapi sekali lagi kawan, yang akan melanjutkan setiap lisan ingin berkata, Aku lelah dengan amanah ini. Pastikanlah keimanan dan ketakwaan menawan hati dan berkata bersabarlah dalam keistiqomahan. Semua ini cara Allah membina kita untuk menuju surga. Nikmatilah rintihnya, tangisnya, namun jangan terlalu banyak mengeluh dan katakanlah tenang semuanya dari Allah. Ukirlah tinta-tinta perjuangan di dalam buku kalian masing-masing, tancapkanlah rasa berjuang dengan penuh semangat di dalam hati kalian. Walaupun angin yang menerpa begitu dahsyat, tapi jangan biarkan angin tersebut mencabut akar perjuangan dari kita. Pupuklah semangat kalian dari hari ini, tancapkanlah bendera perjuangan dakwah dalam hati kalian, sehingga kalimat tak kenal lelah karena amanah dapat terus berkumandang di kampus UNISBA.